nanti di klinik. Pak, iya. Berapa, Pak? Satu. Berapa umurnya, Pak? 8 bulanan mungkin, Pak. Tahunan ya. 8 bulanan saya tadi apa? Peralat. Tapi sehat-sehat, Pak ya? Sehat kok, sehat. Ini setelah ini di apa ini, Pak? Setelah diserahkan di apa ini? Rencananya kami akan ini dulu, apa, karantina dulu sampai semua pemeriksaan kesehatannya oke. Setelah itu baru kita akan apa, gabungkan ke grup yang sehat. Nanti dia akan punya banyak teman yang lain yang sama-sama kecil. Cuma untuk di awal-awal ini dia akan dijaga 24 jam oleh babysitter kita sebagai ibu penggantinya. Karena umur segini kan, dia harusnya masih ada sama ibunya, masih lengket sama orang tua, induknya. Dan saat ini lagi tidak bisa sama induknya, jadi harus digantikan oleh babysitter kita sebagai ibu pengganti selama 24 jam. Sampai dia umurnya cukup. Berarti di karantina, di rehab dulu gitu, Pak? Ya? Iya. Dilepas umur berapa tahun, Bang? Bisa dilepas? Tergantung kemampuannya nanti. Kan kita ada penilaian lagi kalau sudah melalui proses rehabilitasi, ada penilaian apakah dia cukup mampu untuk dilepaskan. Tapi yang pasti umurnya pasti akan di atas 8 tahun, 9 tahun. Pasti, karena prosesnya agak cukup lama untuk membuat dia siap untuk dilepas liarkan. Oke. Okay.